Assalamualaikum, ya ya sobat gue. Wah, ini ada smoke nih, mampir nih pakai semaporet ini. Apa keluhannya? Woi, banyak bocor. Tuplesnya bocor. Gimana bisa nanganin? Bisa dong, kita kasih aja air lock, tambahin air lock pompa lagi yang bolong itu. Rembes tuh, kasih lem sih, selesai sudah. Lampret itu kita biasa pegangnya ke Shimano itu. Kita iseng-iseng aja main-main giginya nih, buset. Ternyata cara kerjanya beda, Mas Bro. Settingnya lain. Kanan kiri bisa main dia untuk belakang, untuk naikin FD itu dua-duanya, kiri kanan baru naik FD, beda sama Shimano. Wah, alhamdulillah nih. Keren banget ini yang punya nih cewek loh. Cewek aja sepeda kayak gini, larinya berapa kilometer per jam nih? 60 jangan-jangan. Beda nih Mas Aceh nih. Iseng-iseng juga dia pengen tahu. Jadi handle depan dua. Ini entengnya sepeda itu cuma 8 kiloan ini, Saudara. Karena dari kompornya enteng, peleknya enteng, remnya enteng. Ini kalau naik kayak gini, kalau lewat jalan tanah kotor mah masalah. Gak apa-apa, ini harus jalannya. Soalnya licin banget harusnya. Jadi awet ya, itu dia. Jadi bengkel kita tuh bukan bengkel cek-cek ya. Tampunya tuh banyak macam-macam nih. Tuh ada PR lagi sepeda Davan ini buat naik, ada acara ke Jogja kan nih. Bawa sendiri. Tuh, mantap, ganti crank, ganti bebek. Oke sobat gue yang belum subscribe, bantu kita untuk lebih semangat lagi, subscribe dong, bagi-bagi ya kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.